Acap kali laungan anti dadah berkumandang terbaca di dada-dada akhbar, portal berita, laman sesawang maupun bahan cetakan, segala macam usaha untuk memerangi dadah. Baik dari kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan maupun individu, namun angka mereka yang ditangkap kerana najis dadah tiada banyak perubahan. Bersama Siti Murni Abdul Aziz menyingkap di sebalik mengapa sukar mengawal penagihan dadah. Usaha memerangi dadah sudah bermula sejak 50 tahun lalu. Pelbagai usaha penguatkuasaan dan pencegahan dilakukan, namun penagihan dadah sukar dibendung. Aktiviti pengedaran dan penyudupan termasuk menggunakan kedai dadah turut meningkat setiap tahun. Dalam tempoh 2 tahun lepas, ramai 146,942 orang ditangkap berkaitan kesalahan dadah. Ia membabitkan 137,241 penagih dan 9,701 pengedar. Manakala sepanjang tempoh 2009 hingga 2010, 31 makmal dadah diserbu. Kebanyakan mereka yang ditangkap pula bukan baru dalam kegiatan ini. Ada yang bergelar penagih tegar, pernah ditempatkan dalam pusat-pusat penagihan dadah. Ada juga pernah ditangkap terlibat kes pendudukan dan pengedaran dadah. Hukuman pula bukan calang-calang. Hukuman mati mandatori, penjara, sebatan dan denda. Di mana silapnya? Apabila mereka berhadapan dengan ketegangan, situasi tekanan yang tidak boleh mereka hadapi dengan baik, cemoohan masyarakat, rejection keluarga, tak ada pekerjaan, mereka ni tak tahu ke mana nak pergi. Dengan berbekalkan kata ketahanan diri yang rendah, ya, mereka akan menyerah balik diri mereka pada dadah. So, tu hari tu, kena tangkap lah kan. Kena tangkap, sok lokap semua, buat pemilihan semua. Lepas tu, dah lama tu, keluar. Bila dah keluar, balik rumah, parents tak boleh terima dia. Lagi dia halau keluar kan. So, saya tak tahu nak pergi mana. Cari balik lah, kawan-kawan lama kan. So, start lagi balik. Pengaruh kawan jugalah. Tapi, parents dapat tahu. So, diorang terus hantar ke klinik CNC yang disediakan oleh kerajaan. Dan masa kat dalam tu, alhamdulillah lah, saya dah rasa tak nak isap dadah apa semua kan. Penagihan dadah adalah penyakit yang kronik dan berulang-ulang. Ia bukan sekadar sekali usaha, ia mengambil masa. Membantras dadah sama seperti membantras rasuah. Ia mampu meruntuhkan sesebuah negara merdeka. Hanya jati diri dan kekuatan iman sahaja dapat menghindarkannya. Itu antara situasi yang dihadapi sekiranya salah seorang ahli keluarga anda merupakan penagih dadah tegar. Bagaimanapun, situasi ini mampu dikurangkan sekiranya mendapat kerjasama dari pelbagai pihak. Dadah musuh negara. Siti Munibu Aziz, TV1.